Pesawat Tariku PKRWR gagal landing di Bandara Baya Biru Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, Kamis 15 Oktober 2020. Akibat licinnya landasan di lapangan terbang Bandara Baya Biru Kabupaten Paniai, Kamis pagi, pesawat Tariku PKRWR gagal landing. Sebelumnya pesawat yang bertujuan dari Bandar Udara Dau Aturure Kabupaten Paniai menuju Bandara Baya Biru Kabupaten Paniai dengan membawa bahan makanan bersama dua penumpang atas nama Haja Tiar dan Nur Wahida. Setibanya di Bandara Baya Biru sekitar pukul lewat 10 waktu Indonesia bagian timur, pesawat yang dipiloti Sriram dan co-pilot Edu gagal landing akibat licinnya landasan lapangan terbang. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal mengatakan atas insiden ini tidak ditemukan korban jiwa, namun kemungkinan keberangkatan pesawat akan ditunda hingga situasi kembali memungkinkan. Bandara Baya Biru Kabupaten Paniai, bukan di Kota Paniai ya, di Bandara Baya Biru Kabupaten Paniai. Terus kemudian pesawat tersebut membawa tama dari Nabire menuju ke Baya Biru. Namun ketika mendarat tergelincir masuk ke semak belukar. Semua penumpang dan kru pesawat dalam keadaan sehat walafiat. Dari Jayapura, Papua, tim liputan Parapara TV ID mengabarkan.